Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fi dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita akan belajar berdoa. Ayo, doa apa ya? Coba didengarkan, nanti didengarkan, habis itu dihafalkan. Siap. Doa naik kendaraan di darat. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Nah, anak-anak, di sini ada banyak kendaraan laut dan udara. Alhamdulillahirabbil alamin, ada banyak kendaraan laut dan udara. Hitung banyak kendaraan di setiap kota. Pasangkanlah banyak kendaraan dengan lambang bilangan yang tepat. Ini ada di halaman 26. Nah, kita hitung. Sebelum kita hitung, coba sebutkan kendaraan ini. Namanya apa ini namanya? Iya, betul, perahu. Perahu. Nah, kita hitung jumlah perahunya. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pandai. Terus di sini aja kalau kamu kesulitan. Oh, di sini 8, Bu Ani. Nah, oke. Sekarang ini gambar apa? Pesawat. Pinter. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter. Kita tulis aja di sini, lebih mudah nanti 6. Nanti lupa. Nah, terus 6. Sekarang kita ini. Nah, ini helikopter. 1, kita hitung sama-sama. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Pandai. Nah, hebat. Angka 9 garis lengkung diberi. Nah. Sekarang ini ada kendaraan apa namanya? Kapal laut. Nah, kalau perahu itu perahu layar, ini ada layarnya. Kalau kapal laut lebih besar. Kita hitung kapal lautnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pinter. 10 ditulisin aja biar tidak lupa nanti. Nah, setelah itu kita hitung balon udara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, setelah itu kita lihat sebelah sini. Nah, ini angka berapa? 6. Ini angka berapa? 9. Pintar. Ini berapa, Nak? 1 sama 0. Ya, betul. 10. Dan ini angka 7. Pintar. Yang ini 8. Tugas kalian adalah menyamakan pasangannya. Nah, di sini sudah ada angkanya. Cari yang sama angkanya dengan yang ini. Nah, ini mana yang sama ini? Ini kah? Bukan, Bu Ani? Nah, ini betul. Tarik garis ke sini. Jadi tinggal samakan, Nak, ya. Ini mana yang Pak samanya? Mana? 9 mana tadi gitu ya. Oke. Ucapkan bismillah sebelum mengerjakan dan alhamdulillahirabbil alamin setelah mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gurumu menunjukkan gambar helikopter yang utuh. Nah, gambarlah bagian-bagian helikopter yang hilang pada gambar ini loh, Nak. Nah, ini kan masih belum lengkap ya. Nah, di sini, nah, di majalah ini tema kendaraan ini bisa kalian lihat di halaman 23. Nah, Bu Ani akan menunjukkan helikopter yang utuh di halaman 25. Di sini ya, Nak ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah contoh helikopter yang utuh. Kalian bisa mencontoh di sini. Nah, kita mulai ya. Nah, lihatlah di sini apa yang belum dapat. Nah, kita beri baling-balingnya, boleh. Nah, di sini kita beri baling-balingnya. Nah, setelah itu apa ya? Nah, tempat mengemudinya. Nah, yang mengemudikan helikopter. Nah, di sini kita beri jendela. Nah, di sini. Nah, di sini. Terus apa lagi? Kamu beri apa nanti di sini? Nah, kamu boleh di sini kamu beri awan, Bu Guru, boleh. Nah, sudah. Nah, kalian bisa mencatat di halaman 25 dan tugasnya kalian ini adalah 23. Jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin setelah mengerjakan. Alhamdulillah. Gracias.